Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikipul pasti niku wau merupakan suatu
kebukanya hati dengan Allah tentang masalah apa saja yang diberikan pada seseorang, seperti ada yang Allah memberikan kepada para rasul dan nabi, yang disebut wahyu, ilham bahasa Indonesia ini. Nah, ini pun koyok niku aku kebuka ilmu ini Allah, kepahaman ya, ini pun tebak dari oleh iki wong mendapatkan tingkat setelah dia terbuka hatinya dari seluruh unsur-unsur yang ada di dalam hati nutup pun sempat bahasanya ini ku ijab. Ngendikan pun Imam Ghazali, wa inna insana ila wasul laksa temennya nalikannya menungsa iku kelelep fi nafsihi ing dalam jiwa iku wong ya, rohnya tenggelam kelelep mari Gusti Allah tenggelam utawi kelelep niki maksudnya wong liyane Allah lan karo kaya wong kelelep mari duit tutup duitnya banyu kelelep ning duit pripun istilah niku yo iso kelelep mari duit hidupnya selalu teringat pada uang. Ngoten itu. Lah ini beda gogenana pengertiane istilah wong sing tenggelam ibarat wong ilang niku lah selalu piyambake niku wong sing pun sebar panak sekabehane barang sing asal liyane Allah boten tersirat di dalam ruhnya dia. Nah, walaupun fisike katone apa bae sing dimiliki nganggo pakaian atau ini biasa, kaya Kanjeng Nabi ini ngoten, Kanjeng Syekh ini ngoten, punya keluarga, punya istri, tapi rohnya ini paham betul ini? Beli poni dadak, dapet model orang biasa mungsing tenggelam, mau temen ini pun sebab Imam Ghazali maupun sebab wa innal insana idza wasa fi nafsihi wa raja'a ila qalbi, kemudian dia balik roh keseluruhan dari tujuh macam latifah masuk ke wilayah alam. Nah, wa raja'a ila al-qalbi fatajra lahu makarpan milih. Lah niki sing pun sebab ngubah satu niku. Bisa kaya lho nggih. Lugune dimonopoli dening Rasul dan Nabi, tapi beliau ada catelan sanad. Ibarat niku pun sebab innal arwaha yashki, ikatan dengan Rasulnya baru dia terbuka jadi pusat slendernya niku Rasul ngoten niku. Nah, wa tafajjarat lahu kadwe wong singlel yunabi ulu bidini yati, yaitu sumbernya maring ilmu, ilmu ni Allah, wal ma'ani fil kudusiyah, lan ngenal ma'arif niku wong sing ngerti, wong sing roh maring Allah yaitu dan kang suci niku. Dadi kesimpulan dawuh Imam Ghazali niki saged disimpulaken ngeten. Dadi go wasilahe maring Gusti Allah niku nganggone roh dipun sebab kasbul batin, kebukake maring ati. Lah niku napa wasilahe oleh koyo niku rohe dengan catatan bitasmiyatin nafsi bersih maring jiwa wa'at akhirul alam dan membersihkan hati. Nah, sehingga unsur-unsur niki sesuai apa yang dilakukan Allah pada Rasulnya ketika menalkin dikir, menalkin kalimat thayyibah, sebab kalimat thayyibah niku takhirul qalbi, membersihkan jiwa hati, sing dibersihkan hati ini dari seluruh selain Allah tidak ada. Artinya apa? Di dalam hati, sedangkan bicara hati ini teorinya ilmu thariqah menurut hadis qudsi. Ngendikane pun Allah ngeten bana itu Ibnu Adam ing qasr ya. Sebenarnya insun Allah bangun menungsa niku ana siji yang bersifat qasr istana. Wa fil qasri nang sajrone istana niku sadron dada.
wa bisadri qalban nang sajerone maning dada sipun sebat hati wa fi qalbi fuadan fuad jerone maning hati susunan yang hati menurut Allah niku pun sebat fuad wa fil fuadi sawan wa fi sawi luban wa fi lubi sirr wa fi sirri ana niku sing dawuh Allah nek hati dikunci. Dari gambarannya Allah, gambar maling manusia, gambarannya Allah manusia ini ibarat kayak istana. Lah bentuk istana ini kuwau, lokasi sinti karepaken, ukuran ini kunendikan ya Allah, sinti karepaken kosron. Kue bentuk kosron istana wau jubulin nanggerone, apa perlu? Tentu sebab fisik bentuk bentuk pengaduknya. Bukan istana yang dimiliki seseorang sebab yang di dalam yang disebut roh intinya manusia itu. Jadi manusia dikatakan manusia ketika rohnya yang manusia ayat itu. Nah yang wisdo yang tercipta apa yang disampaikan oleh Allah mengenai dalam dawai wahu wa fi sirri anah laniku boleh insun Allah siapun sebab iman akriku. Nah, jadi yang tingkat istana wau baru makom di tingkat kolom niki derek sing tingkat nawong sing loyo oleh duwe memiliki istilah kosron istana. Ya wong istana tersempat pimpinan negara raja bagi segala kayanya itu sudah menjadikan top kehidupan di dalam dunia istana. Terus istana apa segala tempat apa saja yang dilengkapi fasilitas. Begitu juga istana manusia yang fasilitasnya disiapkan oleh Allah, letaknya di situ. Nah, jadi kesimpulan untuk manusia seperti banyak gambaran saking ngendikan pun Allah kalau mau pusatnya tengah hati. Mulanya wau bintas miyati nufusihi wadat nirul untuk menerima kasyaful batin kebukanya hati dengan cara dua unsur membersihkan jiwa mensucikan hati dari apa selain Allah bahasanya tauhid radhiyallahu. Nah wes yang pun koyo niku bisa berhasil wong belajar oleh zikir iman iso dimiliki proses orang itu nanti terbuka namanya mukasyaf niki wong wonge kasyaf rohnya niku terbuka dia dengan Allah untuk komunikasi namine al-mukasyafah. Napa niku wong sing rohnya selalu koyo niku wow dawuh nang hadis kunci enten setunggal dalipun Allah. Nalikane orang selalu kehidupan ciri-cirinya hati yang selain Allah tidak ada alias komunikatif aktif berarti tidak ada roh yang lupa dan niki wong pun sebat wong sing al-dzakir orang yang selalu ingat lah niki wong sing bakal terbuka asyaf niki wong ini dari sini pun sebat niku al-mukasyafa wong niku pun sampun tingkat kasyaf niku la mahjuba tidak tertutup dia dengan Allah. Kira-kira menit tidak tertutup nyambungin pahamnya penyelidikan timbul selalu terbuka artinya selalu kelihatan dia muka syaktia itu dan muka syafatu niku lamah juga tidak akan ada halangan kecuali dia itu pun sempat selalu bersama Allah dan ini sih janjinya Allah kan hadis kunci wa ana ma'hu idza dzakaruni lan izun Allah serta ne wong sing selalu ngeli. Nah, teknis pun ae tenan bone iki. Mboten repot, mboten angel. Asal ilmu ne dipahami, dituduh yang tadi tuntun guru sing sahihun ma'dulun berhasil. Niku orang dimiliki seseorang siapa saja.
wa Qur'ane iki kaya niku qad habla aman zakaha wa qad khaba man tasaha. Jadi sangat gini kulo panjenengan niku mampu di dalam untuk membersihkan jiwa siapapun orangnya. Wonten niku. Boten kenal corona, boten kenal ini itu kan. Siapapun bisa. Niki teorine sing Allah lan Rasul. Bulan aja ngomong ya mah ya aja ngomong kok yo niku. Nah, yen pun koyo niku wau wis muka syafaat dia la makjuba orang anak aling-aling anak til koimi saking piro-piro sifat sing nutupi maring perkara kebuka el-goib ya perkara goib sing samar akal mata kuping ora iso nakseni niki wong bisa dalem namine kasap kebuka ruhnya. Jadi anak mana yang bersifat alam wa'im niku pernah-pernah dari tingkat alam malakut, alam jabarut, sampai lahut niku wa'im alamnya. Yang ini kisih gulungan dengan tinggal ini namanya alam ul-mulki, alam ciptaan yang bisa kita saksikan dengan mata kepala. Langit, bumi, serangnya kisih gulungan dengan pirsan ini inilah bersifat alam ul-mulki, alam ciptaan yang bisa dilihat oleh mata kepala. Ada alam yang selain ini disebut alam lah kenggo perlu wow hijab buka semua tutup untuk bisa kesana ruhnya. Nah pertama dia ruhnya, nanti yang pertama alamul malum tahu bukit siwala mulanya alam bukit itu kayak alam malaikat alam jin, ini pun dua alam setan dua alam ya. Ini bareng-bareng pun sebat puluh panjenengan sampai kalau makhluk liat tapi sebutan di dalam syariat agama alamnya tidak seperti kita, alamnya alam boeb ya sejenis singkoyo ini kuwau nanti tahu bulannya anak wong gremen dewek meninggal sampah ngomong macam-macam wong ewis mati cerita. Sama kepengen merubah yang itu. Kau balik ke Indonesia waktu berapa seminggu wangrem. Niku nengong wis bisa koyok niku tanpa ditaklukkan oleh orang-orang atau makhluk alam goib, tapi kita masuk ruhnya. Lah niki pun sebab susunan alam ketika orang bersih jiwanya itu nanti seperti itu. Alam malakut, alam jabarut, alam lahut baru masuk ke wilayah wa usim bersebar dari Allah wa fisri anak layu pun yang orang nanggone bersih hati sebab dini jerone langkah Allah ya bisa tembus ngomong kalau jin bisa komunikasi tapi wong jerone modalnya itu tauhid niki kesasar mana. Jadi ana wong ya, contohnya sintren. Begitu nyambat sintren tebak urunge totope ben 5 menit paes praga. Kalau bojone sampean paes kira jam. Jam. Wong saiki ora tau urus sintren sih. Berbes wonten sintren kae. Wonten nggih. Wonten. Dadi niku sintren zamane kula cilik. Niku sintren digurungi. Nah kono disandi macam-macam lah kok. Arane apa Yasin Mas? Ya ini arane apa? Belanda. Belandange ngebul. Kulo delek dadi nek sing. Lho weru-weru wis pragat. Munggah dadi buka pas ora ana pirang menit. Niku sing koyo niku dia bukan pada Allah, faktor unsur ruhnya komunikasi dengan makhluk selain Allah. Ana sing bisa beli wong ya. Tidak di Belanda mana beli? Wah, maksudnya bener belinya ngomong mata korma yang bentong. Niku nek wis koyo niku nek wong sing enten tauhid yang tulis bebas dari hijab yaitu penyakit hati lan niki wong dipun sebab musyahada. Niki kan seperti kasam kemudian naik ke tingkat musyahada menyaksikan apa saja yang Allah berikan pada orang itu. Nah jadi ini pembahasan kau pun sebab al-musyahadah ya
lampah juga orang anak tutup kandungan ibu wong anatil wali muka syafat ibu kasar orang anak hijab munggu wong mau si boleh bebas daripada hubungan dengan Allah dengan syarat mau ya wasilai maring Allah dibebaskan hanya Allah tok lan iki perkara sing wis bebas dari tutup hijab pun sebab mau lama coba orang anak aling-aling munggu ibu anak til wai bisa ke perkara sing samar wong mau ngerti wero lah mengko tingkate sawise niku al musyahadah menyaksikan perkara baik dan jadi siapapun bisa dan ada bagi orang yang beriman mung ora paham ilmu ne ayo niku dadi kasyaf niku yang roh yang nangkep ne kadang-kadang sinyal niku munggu wong sing terima karena orang duwe ilmu atawa maro-maro sehingga tidak terasa itu sinyal dari Allah. Nah, siapapun ada. Nah. Sehingga ketika mustawa yang kasul hijabul hissi dadi perkara sing dadi aling-aling sekecil apapun itu hilang. Dadi wong mau ketika musyahadah dia itu dadi sebabe napa wong mau fa ya kasul hijabul hissi. Kasul itu kebuka. Hijabul hissi saking aling-aling sekecil apapun. Ya, wong riyak niku termasuk kasul batin. Takabur kadang-kadang orang terasa. Niku kasul batin. Hasud niku ora katon mata, tapi dadi aling-aling. Ya niku. Gorok niku termasuk hijab. Wah, mau nek beli paham oh ya. Hah? Dari perkara biasa baik boten khianat merupakan hijab niku namanya hijabul isi alus setan tapi orang katon mata tapi dia ningali syirik riya wah banget coba panjenengan tingali niku unsur-unsur hawa nafsu yang di dalam hati jumlahnya sangat niku boten katon mata kabeh niku bener boten. Lha niku disebut wau sing punamene kasbu hijabul hissi an-nuril qudsiyah saking nur cahaya kang maha suci ya Allah. Niku hijabul hissi perlu dipaham. Tentu mereka tidak tinggal sholat. Mereka tidak zakat. Apapun perbuatan syariat dia lakukan hanya yang nutup hati. Penyakit wis ayo saiki koreksi koreksi dadi mboten gambar kotak-kotakan lha itu untuk komik tutup pondorane kang sitap tulis nang pasang niku komik ilmu bagi seorang yang mengaku dirinya iman itu harus memahami niku niki teori ilmu sing nang Quran ayo dulu tutup karangane menungsa dadi sing koyo niku wau waya kasbul hijabul hissi an nuril qudsiyah saking nur kang maha suci niku buka masuk pada orang ini wilayahe hijabul hissi an nuril qudsi niku perkara hoib niku kebuka kabeh wong mau ngerti dadi kesimpulan wong sing musyahadah niku bisa menyaksikan sesuatu contoh kayak kanjeng Nabi waktu Mi'raj itu perkara waib dilakukan dirasakan oleh Rasul siji sawise sadurunge proses dibedah operasi iki jadi sinten Jibril karo Mikael bersihkan tutup lagi diisi nopo iki kanjeng Nabi waktu beli bersihkan jiwanya beli niki praktek sing dilakukan kanjeng Nabi langsung malaikat bersihkan jiwanya hilang semua dia adanya faktor unsur muwahhid yang menduduki di dalam ruhnya dia pun baru beliau mulai ditemukan persiapan untuk menghadap kehadiran Allah selesai ketemu
perkara hal-hal simbol pun sempat jadi kanjeng Nabi niku ngendikane alamul mulki liwat tekan mari langit di atas yang paling tinggi, terus dipun sebut alamul amri wilayah ruhaniyah yang tertinggi itu kemudian aras buka eja sidratil muntaha baru Allah wa liwati cara dipun ukur model macam mata syariat wa jauhnya bukan baik niki perjalanan cukup ditempuh hanya satu malam bukan dengan ruhnya tapi termasuk fisik dan ruh merah. Kecepatan beliau, roh, kendaraan yang ditumpaki, yang dipun tumpaki, niku namine buruk. Berarti langkah kendaraan singgawi menurut saya buruk seperti Ustaz, nunggulnya ketemu inspirasi tentang membuat jet ini dan semuanya itu dari Quran. Asalnya niku, kemudian bengkak yang nabi nunggang buruk, seperti menanyakan gawe buruk. Tapi sampai gawe buruk tak gampang bebusingan buruk barane buruk. Lah niku panjenengan nek wis ningali hal-hal dirasakan ditangkap dengan roh sangat-sangat paham dan yakin iya ya. Berarti kendaraan yang diciptakan Allah yang namanya buruk suatu perjalanan jauh ditempuh hanya satu malam. Sehingga Rasulullah sampai beliau selesai melakukan perjalanan Isra Mi'raj panjenengane matur wah wis umate nyong ya bisa kaya nyong ayo niku bisa mi'raj apa niku sembahyang sing bener sehingga dipun sebar as-shalatu mi'rajul mu'minin. Nah ketika orang sholat bagikan seorang mi'rajnya Nabi niku. Jadi ketika sampun terjadi prosesi sholat, kuwi gambarane Kanjeng Nabi mari kita kaya wong oleh Kanjeng Nabi mi'raj. Bolane as-shalatu mi'rajul mu'minin. Dadi pripun niku? Wah, sing oleh kula pandang ing dalem usule mari Allah idza fasa fi nafsihi wa raja'a ila qalbi. Ruhnya tenggelam ketika sholat. Hanya Allah. Niki bisa ditangkap boten? Kula mangkene iki saja, teruhnya tenggelam. Niku kira-kira sampean tenggelam lho. Latihan. Boten? Kok bisa meni jawab boten? Maksude kula maknane napa niku? Tenggelam meneng napa? Nah, niki berarti nyambung. Maksud kula kepengin nyambung beli ditumune lagi grogong ngoreksi wong. Boten. Kula anggere main penjelasan supaya paham dipraktekna. Kaya niku warepe. Mbayange yang lelep tenggelam bahasa Indonesia nek nyong takon, wong moyo kudu napali tenggelam bukan kaya kue. Lah, milo nek kula panjenengan wau wis tenggelam, artine kula panjenengan wau disebut dening Kanjeng Nabi niku la mikroce panjenengan. Lah mulane kula takon mangene iki, sampean wis kaya mikroj Kanjeng Nabi mendhuwur, wong Kanjeng Nabi dawuh, as-shalatu mi'rajul mu'min, salat iku mi'rajul mu'min, lah sampean wis misrak mi'raj guru. Oleh sembahyang dereng, kok bisa jawab dereng? Kelelepen iku ndi? Nah, niku maksud e kula kaya niku. Kula ngomong mirot-mirot ora paham-paham. Wah, niku hadis makna hakiki. Jadi yang gambarnya wong mi'raj mari Kanjeng Nabi mirote langsung fisiknya kita pakai ruh mi'rajnya untuk berjumpa kepada Allah. Tembus mari alam dia, tapi yang sampean kamu tan duit bae sing nang alam mulki ketemu kan ae karo apa maning alam malakut ketemu wong ketemu ne sing karo mata jabau ya. Kasana tamu, mungkin ceritanya gini. Si mendeles. Tamune, lagi alamnya alam kue. Niku, jadi nek wis kebuka ketika kula panjenengan sholat, sebab men bisa tingkat sholat tekan kaya dene mi'raj Kanjeng Nabi,
dimulai dari iman. Iman kan kondisi, ini proses. Jadi orang-orang nana imannya lebih bisa. Jadi urutnya kayak kue, kenang apa sih bisa berdia? Sebab asalnya jerone anak imane, emem bisa kelelep. Artinya waktu macam tak berotot ikhram mati salam hanya Allah. Lagi anaknya orang tenggelam ruhnya. Selain Allah tidak. Nah, yang wis kaya niku wong oleh salat mendapat istilah menurut Kanjeng Nabi ke wong wis mi'raj. Nah, niku makna as-salatu mi'rajul mukminin. Dadi wis kelelep ing dalem oleh kula panjenengan madhepe maring Allah sebab tidak diselaki napa-napa. Wow, sing pun sebab hijabul haisi an nuril qudsi niku wis ilang tutupe. Wow. Nah, jadi kesimpulan wong sing sebab mampu ruhnya al-musyahadah maqome iku sebab oleh la mahjuba ya wis ora ana tutup sebab oleh wong mau hijabul haisi termasuk hijab si alus niku boten nate kelebu napa-napa. Nah, mulane secara pengertian syariat niku pesan dari apa sepuh hilangkan itu semua hijab. Lah sampai sekecil beliau mencontohkan kasihlah orang yang membenci kepada kan cilik sing ayo ora wajar ngomong apa. Nah, tapi ana hal sing untungaken bagi kita belajar toleh. Ya ora bisa-bisa, mboten masalah anggere tiyangane murid baik. Nggih. Koyo niku. Jadi ibaratnya konten niku anak ruangan ayo niku jaminane Kanjeng Nabi niku. Kalau wong salah langsung nyontok ana wong sing kaya niku hub demen mari wong salehin anak kelasé ayo niku. Sebab apa? Ngandelane Allah wong sing top nomor siji uripe niku dipun sebut kul ma Allah. Kon dadi anak wong sing bareng karo Allah. Artinya orang-orang paling apa maning sajak, sadetik, baik selalu ingat pada Allah. Ini namanya wong sima Allah. Kira-kira harus bisa beli? Kira-kira jam sebayang sih? Ya jam berdetik guru bisa, harus pendak sebayang baik. Maka semua orang betulnya kapan? Kajar Banukan sih bersama Allah ini jaminan ini perintahkan Nabi. Wa illam takun dan ini wa illam takun lamun tak ora bisa dadi wong sing selalu eling maring Allah milang-milang ambekane kita manji metune koe mut susah apa mani lagi turu wong lagi melek bae kan apa mani lagi melek ora kale nang lagi sembahyang bae niku niki mlebune wa ilam taun nyambung boten nggih. Memang guru bisa ya? Eh? Maha aman sarkane wong Allah ini wong sing wis bisa dan ini Kanjeng Nabi yang mana kaya niku Masya Allah. Jadi wong sing sarkane bareng ini kula merasa dirinya akan dicangking diseret dan ini wong sing wis bisa Allahumma niku ilmu ini sing dadi umatnya Kanjeng Nabi mboten dimiliki. Jadi istilah yang guru pokoknya dewek pada zaman Nabi-Nabi riyin kan anak umatnya dicapri gelap-gelap memang dongannya Nabi kaya ini kemien saking nyempelak kaya dicapri walaupun maha kerja pada Nabi bian oh ya wis hancur kak bewokong kak ya. Tapi orang disiram tayo ben ya tayo tawa kena di isuwi ini bukan yang Nabi. Bapaknya orang bukan? Anaknya orang bukan? Orang putunya bukan? Orang-orang bukan? Terus duduk tiarannya. Nah, yang wis koyok ni kuwau kulo panjenengan syaratnya simpun sebat al-qalbu wa miftahul wusul. Nikilah prinsip wusul ni kutekan wajib buatan sakitianya. Sebab khusyuk niki bahasa syariat wusul kuwi bahasa nek tore kok wusul niku tekan
merupakan perbuatan. Tapi nekulah fudurul qalbu, nekulah syarikat bahasa, hati-hati, ingat eling niku. Jadi nekulah panjenengan wis bisa belajar dengan sebab oleh milangna penyakit hijab, niku sebab oleh anak iman. Terus men anak imane talqin, kowe urute kaya kowe. Kowe dudu karepe menungsa. Allah niku sing perintah Allah. Sehingga ciri-ciri orang yang sampai dipun sebab babi siri anak telenge maring ati oleh zikir niku dirasakna. Nah, niku lah. Dan ini kula gambarakan wong zikir niku wau buka pintu dari hijabul hisy. Jadi niki hati ibaratnya hati seseorang yang sudah sampai ke tingkat ini, kula tetap baleni juga ya pokoknya wis nampel sir. Niki lah yang disebut sir. Sir ya. Niki tempate mari wong sing ana keyakinane kali Allah. Sebab bebas dari penyakit. Yen wis kaya niku kanthi nenggo wusul ruhnya niku tidak ada hijab, tidak ada aning-aning. Hijab aning-aning sing nutup boleh rohmu mau ingat mereka Allah niku unsure kata penyakit hati. Niku wow sampai 9 macam. Niku diwajibkan jenengan. Niki sing nutup. Nah, ketika orang sudah mampu menghilangkan, penjenengan aja ngomong, pembayangnya melakukan. Penjenengan ketika bicara semacam itu namanya istighfar, ngeremehna, maripo oleh Allah. Niki nek penjenengan wisno yang niki kehendak Allah untuk membersihkan. Nek apa orang menghendaki susah? Bahasa itu apa? Allah Akbar Subhanallah. Cerdas saking sebab semua apapun manusia tidak ada apa-apanya kecuali pertolongan. Nah, sekalipun sudah tahu kalau Allah tidak menghendaki sulit. Mulai kunci ilahi angka ilahi anta mafsudi ilahi anta mafsudi warido kamati ati mahabbati belum bolak balik terangan ini kunci yang memikir sejati paling Allah aja nanti nyolok sana almune aja niku hijab alih-alih yang wis doyok niku tujuan dengan Allah wis pinter lah nikah warido ngalap rido yang wis ngalap rido primen langkah barang sing dicajar apapun yang diperbuat oleh Allah langkah sing dicajar apa baik perbuatannya Allah maling nikah contoh Gusti Allah main balik sampean dudul tuna terus nyoban takon jangan beli jengkel. Yang misalnya jengkel berarti panjenengan wis aktif. Jadi singnya nengah apa singnya neng yang kita kan wis pada dulu sih. Dulu. Sudah ngaji dulu. Jengkel. Anggur dari duit ucapnya apa? Berapa pandu? Tapi saya benar. Maksudnya kabeh sing Allah nyoba patuk ya sih. Kowe makane kaya kowe. Lah mulane sing cepat kepon. Subhanallah wis Allah Maha Suci berarti apa bae. Sing kula panjenengan karo sakten sebab kabeh Allah pun koyo niku. Niki
tersirat Karimul Aulia. Mulanya Hasan Basri nanti dipentakeni termasuk para mursyid guru-guru toleko. Niku ditakeni saya itu dengan dari waktu bis umur sampai tak itu belum tahu istau senang boleh. Jangan jawab istau senang di sana yang baru. Senang belum tahu. Saya ngomong mau dituruk sih. Turun tahu senang. Tahun. Tidak kayak sih nyata masalah boleh. Senang. Kayak kan harus tahu senang. Oh mas, saya mau dituruk. Marah, sama senang boleh. Ya saya dengar marah. Ibu boleh tak mau sama ya Allah. Niki ilmu juga boleh kan begini. Coba boleh bisa kan begini tes. Ya, sampai tak kakon ini tahu senang menit keren gorok nih gitu. Wakil enak beli? Enak. Gua wakil tuh enak beli? Enak. Karena enak terus mencapai? Alhamdulillah. Terus tahu wakil? Iya. Ya enak bisa namun yuk. Niki, jadi ini belum banyak cerita enak. Kalau orang enak pada baik, lese inyok kakon. Ya nemunya orang enak, terus kayak permen mani alhamdulillah. Ya. Nah, itu jawabnya sih, itu bayar itu. Jadi yang kalau kapan mani lu senang, dulu tahu senang, sampai borok. Bayar gue. Borok. Ya tak apa lagi tahu susah? Pun. Pun. Sering. Wah, jadi susahnya yang mani sering. Berarti sampai nguripe susah terus senengnya sadela padahal bukan mungkin jadi aku sih menjadikan etong-etong dihisap jauh kaya nabi ini gua rasa kalau sakitnya dari sampai suwedi gua mati jauh ini sampai belum mati bisu udah nikmatkan sampai jalannya jam ini kalau bengi lagi minum wedan anggur manis, kasih bisa rasa manis? Sih. Betul pokoknya, kasih bisa? Sih. Kasih apa kesurahan? Sih. Manis, rasanya pahit. Asih, rasanya pahit. Bisa tahu kayak apa beli? Anggur manis, pirang jam, kayak besarnya kira-kira beli. Iya. Niki kenikmatan satu hal yang tidak pernah diingat oleh kita. Niku, nah, niki gue nanti niki membebaskan niki untuk nutup niku barang-barang sengoyo niku lah. Ya miskilah niku walaupun sebab kasap, bab kasap niku kasful batin wasilatu ilhami ruhayyi. Bagi sebab kebukaan ini gue wasilai ketemu kalau pengenane elimai Allah, kemudian dia akan merasakan ketika itu selain Allah hanyanya Allah. Wah, wush, masya Allah nikmatnya bukan. Ayah sampai ketemu barang sih disenangi duit. Wah, sama-sama. Sama. Jadi ruhnya itu tenggelam dia. Lah, niki sebab apa? Wah, niku ruhnya selalu ingat hudurul qalb hadirnya hati. Niki. Mulai ini wau menjadi sebab oleh kelupaan dengan ilah hijabe ini ada sir sebab dia itu tempat dia iman anak imane ya iman ini bisa rusak sebab sing rusak iman wau penyakit hati ya kotoran rusak iman. Dan ketika iman ada di dalam sirnya ada Allahnya, inilah nanti bisa tembus yang disebut wau udurul qalb. Dia akan terbuka menjadi hijabul hisi sampai menjadikan dia itu adalah tingkat mukasyafa. Mukasyafa. Ya. Ya. Dari sampai sini itu kebuka, ya bis kebuka, kok ingatannya masuk lagi disebut bongenau musyahadah, menyaksikan perkara yang goib dari Allah masuk dia,
ya. Niki, nina. Jadi wis koyo niku alam dari wilayah mulki masuk musyahadah karena malah pejabat. Bosankan anggar pun koyo niku bisa jadi penjenengan. Orang-orang yang semacam ini setiap saat dijumpai oleh orang-orang suci. Koyo niku. Nah, milo perlu dipahami ilmu ini. Nek wis cara berjuang, apa nek kalau pandang ini dalam musyahadah merangi nafsu, koyo niku. Kebuka masuk wilayah musyahadah. Yen wis merasa dirinya bersama ciptaan Allah yang begitu enak nih kok pecelengan. Lah pun koyo iki berarti wau janjine janjine Allah di hadis suci. Tingkat sing wis tingkat koyo niku wau praktek lelakone mau yaitu wau dikire janjine kan Gusti Allah di hadis suci wa ana ma'hu idza dzakaroni. Sadurunge tendawane inna wani abdi bi satemene insul Allah apa kang dadi penyana krentek bae Allah nanti seketika. Nah, apa manik panjenengan diucapna di lisan ati dohirna nyuwune wong krentek ati grentes sing mawon niku Allah ngerti. Lah niki Allah kan ngijabahi kok. Amin. Koyo niku. Dadi proses ini wis koyo niki mau mongko dia bersama Allah. Nah, dengan Allah dia selalu ingat. Nah, ngakhir itu yo niku. Lah niki wong mau makom sing selalu ingat maring Allah tidak putus. Lah ukuran sing koyo niku memerlukan perjalanan proses. Oleh keberhasilan tergantung teman orang-orang ini. Nah, niku. Jadi anak-anak tengah jalan wis di godang setan kaya angel kok niku. Nah, dari nek wis makom oleh koyo niku musyahadah penjenengan kok dipun sebat wau wong sing dipun undang dari Allah inna ibadi. Amin. Kelong kawulane iso. Sebab niki wong wis ketutup. Setan wis beli mampu mlebu ning wong niki sebab dijamin dari Allah sampai tegas nangulan laisa laka alaihim sultana mani setan kaya niku ngancam sekali-kali kamu jangan mendekat orang ini niki Allah laisa laka. Jadi ya tak pikir ustaz niki kaya kowe mboten enten andalan lain ya Allah nih. Sebab sing jadi mana kaya sana Quran Allah orang anak agak sira setan gue nyampuri wong yang jat apa maning gue bareng nih marep gue aja kon ini gue nyatani gue ini alih sultana illa maning tabaka kecuali wong si manut maning kon kone kon siapa setan. Nah, yang maning sultan gue usahmu tapi yang dia aja wow sultan Gusti Allah itu pun koyo niku. Mulai lagi harus Gusti Allah tahu yang wonten niku setan mri diwedi. Sing diwedi ku mawon tok sing. Ya, wong sembahyang ora wedi. Sembahyange sing bisa diakal-akal dirusak kok. Mulane mboten kene nek kula panjenengan kabeh-kabeh ngakoni awake bener aja. Kabeh pitulunge Allah. Yang wis proses koyo niku wau, kula panjenengan dijalani insyaallah. Nah, oleh kula panjenengan menjadi wong sing kebuka terus tingkat kemusyahadah terus dijaga. DP-DP kanthi wasilah. Sebab menurut Imam Ghazali wong sing koyo niku proses perjalanan ini niku wau. Dengan cara dikir sungguh-sungguh sami sing tetep ilmu nek oleh kula panjenengan tangkin aja coba mrene wis tangkin tok majine ora aja. Wong kudu nganggo ilmu sih. Yang pun mau ngomong wis tak entah orang ngaji itu orang bisa kasih. Nah tengah dalan niku ilmu dia malah jadi nasaran. Nah, niku si ngomong koyo niku Quran. Apa raita manita fadha ila wa atallallahu ala ilmin kita Quran dilengen kewaw sing oleh netepi ibadah nuruti hawa
wa adullahu ala ilmin. Insun Allah wis nasarna go wong sing duwe ilmu priwe kowe. Pati bata wong kowe Quran. Dadi aja kiri-kiri ngomongane yang wis pinter aja. Aja aja ngomongane niku. Sebab niku aib hijabul ghisy niku. Wah, masyaallah. Mulane berbahaya sekali apapun yang kulo panjenengan lakukan kecuali pertolongan. Bagaimana untuk mendirikan pertolongan Allah dan niku wasilah. Sehingga ketika terjadi prosesi miskoyo niku wau, orangnya sudah berhati-hati syarat dewa. Wa tab'a irsyadi sayyidi. Mengko muncul niku wau, apa wujud yang disebut sir dari Allah merupakan ilham. Baru getaran masuk yang disebut khotir. Nah, niku koyo niku. Lah kok muncul getaran sing koyo niku pun sebab orang menene kedutan. Sampeyan tau kedutan belum? Kedutan. Apa nih kedutan? Mata. Mata. Menene beli menang kedutan mata. Bantu kedue. Oh, ya wis terserah sampeyan lah. Niku lah. Jadi hal-hal yang semacam itu dipun sebab khotir, sinyal dari roh ada getaran masuk ke wilayah mana saja yang beliau yang dia Allah kehendaki. Nah, nekwis koyo niku wau wujude sehingga mubasadun. Teng mriki mambo saling nerangna ketika sudah khotirnya dirasakan namanya napa? Mubasadun. Lah sing koyo niku wau dipun sebar fa inna jami'a arwahihim kari-kari sawise iku wong masuk tingkat musyahadah maka iku wong sak temene ketika terjadi proses semacam itu gerake arwahihim wasakan adihim lan menenge dhohirihim dhohire wa batinihim lan batine iku mubasadun min nuri saking biru-biru nuri miskatun nubat ya cermin cahaya neng nabi niku sebab kanan sebab yang kaya singkoyo niku wau wa inna mandani sebab singkoyo niku terjadi istilah kulupan getaran gerakan sing lahir maupun sing ora sing dirasakna maupun sing ora muncul dari hati niku fa inna dalik namin fa inna dalik singkoyo niku wau tak ziroki minal masyaihi liwat soko gurune sebab apane oleh podong rasa akan dikiri sebab kelenan saking kanjeng nabi niku ngoten menung Imam Ghazali bula niku ter utung aja orang aja angel niku kokus usah. Sebab apapun yang kita lakukan itu semua bisa mengenal Allah sebab ada yang menangki. Oyo niku betul ujuk-ujuk. Niku asale oyo niku. Dan ditaksirot. Ya niku wau dipun sebab minal masyayikhi lil muridin. Soko datang para murid sing dipun tangin wilayah sing oyo niku wau ruhani ini nikulah menurut daipun Quran. Nah, memang kaya niku dadi wasilah. Wasilah iku lho panjenengan sebab asale anane iman dipun isi bahasa liyan dipun takin. Niku genahe kaya niku. Nah, mira di dalam pengertian dawuhipun Imam Ghazali wau wa miftahul usul ila ma'arifid diniyati wasamawiyati niku wau supaya digaris bawahi insyaallah niku sing nyekel kitabi. Dimaknane nganggo ati aja nganggo otak niku dadi primen men iso usul niku syaratnya bintas piyati nufusihim watad hirati kulubihim. Nah watad hirul qalb mensucikan ya membersihkan hati. Nah watad mungkin-mungkin Allah paling inayah dan kalau masyarakat paling dulu-dulu kita dan kalau Allah subhanahu